yang saya hormati pemerintah setempat, Ibu Lurah Tumula Utara Selatan, Kecamatan Dugi, bersama jajarannya berangkat hadir. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama bersama penghulu yang sementara dalam perjalanan. Yang saya hormati kakak-kakak saya, Ibu Dirja Yahya, Ibu Ani Yahya, Bapak Dokter Maksud Pak, kakak saya Pak Ibrahim Yahya, ini sementara perawatan dokter. Tante-tante saya ini dari Suwawa, sepupu-sepupu. Dan seluruh hadirin, para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga masih punya kesempatan hadir pada undangan kami, undangan keluarga yang walaupun sederhana, jelas untuk melangkahkan langkah memenuhi undangan kami. Dan barangkali ini istri saya sudah kore-kore, singkat saja katanya, jangan sambutan di kecamatan ini. Berikan support kepada kami, berikan bantuan moral maupun materi kepada kami dari undang kami, Afni, Oktaviani, Afni apa ya, saya lupa ini namanya, saya lupa pada dialognya sama Pak Yahya. Tahu ya. Jadi kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian telah kepanasan, ini kami mohonkan maaf. Dan pada hidangan kami ini barangkali ada kekurangan-kurangan, sekali lagi kami mintakan maaf sebesar-besarnya. Kami dari keluarga mengharapkan doa restu dari Bapak dan Ibu sekalian pada ditunda kami, anak kami yang sebentar nanti akan dilaksanakan ijab kabul akad nikah. Kami mohonkan doa restunya, insya Allah keluarga dari ketunda kami ini bisa dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah. Barangkali hanya dari kami, terima kasih atas kehadirannya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cincin emas 2 gram tunai tunai ya, masalah.
Aku terima untuk menikahkan dan mengawinkannya. Nikahkan. Aku terima untuk menikahkannya. Nikahkan. Aku terima untuk menikahkannya. Nikahkan. Zulkifli bin Abdul Aziz Adam. Pada saat ini Ahad tanggal 4 Safar 1440 Hijriah, bertepatan dengan 14 Oktober 2018. Dengan atas nama wali nikah, aku bertindak sebagai wakil wali disebabkan saudaranya telah mewakilkan kepadaku untuk menikahkan dan mengawinkan engkau dengan saudarinya bernama Putri Abni Octavia binti Hamid Nawe. Engkau berikan mahar seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram. Semuanya dibayar tunai mulai saat ini dan seterusnya, yang disaksikan oleh 2 orang saksi utama beserta hadirin yang hadir pada saat ini. Putri Abni Octavia binti Hamid Nawe menjadi istrimu yang sah dan halal karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau terima nikahnya? Aku terima nikahnya dengan mata suka Allah dan Rasul. Cintai